Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, masih bersama saya Mama Zahra Channel. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak ada kekurangan dari suatu apapun, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel saya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe and share video ini ke teman-teman sosial media kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan merapat di channel saya dengan cara ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari saya. Yuk kita lanjut ke videonya, check it. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya mau sharing sama kalian aktivitas saya hari ini. Nah, jadi saya hari ini mau bikin pecel dari sayur-sayuran ya. Nah, ini bahan-bahannya, ada kacang panjang, ada pepaya, ada kangkung, dan ada daun khas ya. Ini tuh untuk menu makan siang aku dan suami aku ya, karena sekarang sudah waktunya jam makan siang. Dan semua bahan sayuran ini akan saya kukus ya sampai matang. Nanti setelah dikukus akan saya kasih bumbu kacang ya. Oke teman-teman, simak terus ya videonya sampai selesai biar kalian tahu gimana caranya bikin pecel ala Mama Zahra ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Mama Zahra dengan cara like, comment, subscribe, and share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, kata bahasa Sunda mah ini tuh pecel tuh loteknya, itu lotek kangkung, lotek gedang tuh. Pokoknya orang Sunda pasti tahu, pasti apalnya, karena lotek paling hobi makan lotek orang Sunda biasanya. Dan bahan-bahan sayuran ini saya memetik di belakang rumah ya, bukan dapat beli juga di pasar banyak ya. Kangkung di Dubai juga banyak guys, kangkung guys ya, kalau mau beli kangkung banyak. Oke, pantengin terus videonya ya.